Nih aku kasih tahu. Ini bukan prank lagi, tapi aku kasih tahu. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di teks prank simi-simi kali ini. Dan guys, fals. Karena banyak sekali yang meminta gue untuk ngeprank simi-simi pakai lagu Eta Terangkan Lah. Maka dari itu, hari ini gue akan melakukannya guys. Ini kok kayak LPG sih. Dan ya, karena kita sudah banyak permintaan untuk ngeprank simi-simi ini pakai lagu Eta Terangkan Lah. Padahal sebelum-sebelumnya itu pakai lagu-lagu aneh yang lain, kayak contohnya ada lagu dari Bukalapak, ada lagu dari Despacito, ada lagu dari Kufaku yang judulnya Berak Tacebok, ada lagu dari Via Valen. Oh, kalau Via Valen sih enggak itu ya. Lagunya yang Sayang Via Valen itu ada. Dan ya, kalau misalnya kalian mau nonton video-video yang sebelumnya, kalian bisa langsung aja ke pojok kanan atas, ada tombol E di situ ada videonya, oke. Dan untuk lagu yang kita pakai kali ini ya, lagu parodi atau terangkannya sangat amat booming, dan kemarin gua sempat membuat video tersebut dan gua ngomong apa sih sekarang. Dan ya, enggak usah basa-basi, kita langsung saja ke pranknya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, sini-sini tahu kagak nih yang lagi hits zaman sekarang gitu loh. Kita coba tanya Sim. Aduh, kenapa di enter sama gua? Ah, Sim kok dia yang nanya sih, kan gua yang nanya. Aku what the fuck, enggak bisa. Aku mau nanya. Mereka nanya. Nanya apa? Kok cantik sih? Kamu tahu gak yang lagi trending saat ini? Pasti lagi galau. Gua kira lagu galau. Bukan itu. Kayak ngobrol gitu. Lalu apa? Pakai hem. Ada apa? Ini loh. Ya, lagu Eta Terangkan Lah. Eta Terangkan Lah. Gak bisa lah, aku gak bisa gitu loh. Nih, aku harusnya gak tahu tuh ya. Nih, aku kasih tahu. Ini bukan prank lagi, tapi kasih tahu. Jangan, aku tahu nanti jadi panjat. What the? Waduh, kok jadi mesum sih? Apa sih? Nih, aku kasih tahu. Apa nyambungnya? Ya Allah, sim-simi tobat, ya Allah. Udah guys, kita langsung aja guys ke lagunya. Jiruwa, jiruwa, tilu, eta terangkanlah. Tung-tang-tung. Lol. Eta terangkanlah. Tung-tang-tung. Apa? Eta jiwa yang tung-tang-tung. Eta muka penuh dosa. Dilanjutin. Tapi kok berubah sih liriknya? Eta, yang aslinya gimana sih? Jadi pengen dengerin lagi gua. Yang aslinya gimana sih? 2 hours later. Eta dengan penuh dosa. Waduh, gila. Gua langsung dikatain, kamu kan penuh dosa. Gila. Ya udah, lanjut guys. Ampunilah. Iya, aku ampuni kakak. Tapi ingat, jangan diulangi lagi ya. Karena aku sayang sama kakak. Begitu dalam cintaku. Ngomong apa toh sih? Ngomong apa? Ampunilah. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Waduh, kakak ngerti dia, bos. Ampunilah. Pikirin dosa mato. Tang. Amin. Diaminin. Wow. Ya guys, sampai sini aja untuk teks prank kali ini. Dan ya, kita singkat sekali. Dan ya, gue hanya memenuhi permintaan kalian aja. Dan inilah. Ya. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like-nya. Dan juga share dan juga subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Aktifkan notifikasinya untuk memastikan kalian gak ketinggalan satupun video baru gue. Dan guys, jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, ada di sini atau ada di bawah, di link deskripsi ya. Dan ya, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.